Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video kisah seorang waliullah Abu Bakar Al-Sibli yang ingin memenggal leher orang yang mengucapkan Allah. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Abu Bakar Al-Sibli, nama lengkapnya Abu Bakar Dulaf bin Juhdar. Dalam Tabaqat Al-Sufiyah, ia juga memiliki nama Ja'far. Al-Sibli dinisbatkan kepadanya karena ia dibesarkan di kota Sibli di wilayah Khurasan, Persia. Ia dilahirkan pada 247 Hijriah di Baghdad, tepatnya di daerah yang bernama Samara. Meninggal di tahun 334 Hijriah, bulan Zulhijjah, dalam usia 87 tahun. Abu Bakar Al-Sibli dimakamkan di pemakaman Al-Khaizaran, Baghdad. Fariduddin Al-Attar menyebutnya sebagai salah satu imam ahli tasawuf. Mazhab fikihnya berafiliasi kepada Imam Maliki. Amalan dan karomah Abu Bakar Al-Sibli sangat banyak. Abu Bakar Al-Sibli juga berteman dekat dengan Al-Hallaj. Mulanya Abu Bakar Al-Sibli adalah seorang gubernur di wilayah Nahawan. Namun karena cekcok masalah jubah dengan khalifah dan khalifah merasa tersinggung, akhirnya Abu Bakar Al-Sibli dicopot dari jabatannya. Dari situlah kemudian Abu Bakar Al-Sibli melakoni laku spiritual tasawuf. Abu Bakar Al-Sibli lalu berguru kepada Khair Al-Nasaj dan lalu dikirim belajar ke Imam Junaid oleh Khair Al-Nasaj. Fariduddin Al-Attar dalam Tazkirat Al-Aulia mengisahkan kisah-kisah unik Abu Bakar Al-Sibli. Kisah unik Abu Bakar Al-Sibli kebanyakan merupakan sindiran atau kritikan bagi kehidupan beragama kala itu. Salah satunya, Abu Bakar Al-Sibli ingin memenggal leher orang yang mengucapkan lafaz Allah sebagai kritik kepada masyarakat. Dikisahkan kala itu Abu Bakar Al-Sibli memiliki banyak manisan. Kemudian keluarlah dia dengan segerombolan anak-anak dengan membawa manisan. Abu Bakar Al-Sibli lalu berkata, "Siapa yang mengucapkan Allah, aku akan berikan manisan ini kepadanya." Anak-anak itu pun lalu mengucapkannya, dan lalu Abu Bakar Al-Sibli membagikan manisan kepada mereka. Di kesempatan yang lain, Abu Bakar Al-Sibli sedang memiliki banyak uang. Dengan membawa uang yang ia punya, Abu Bakar Al-Sibli lalu berkata, "Siapa yang mengucapkan Allah, akan aku berikan uang ini kepadanya."
Beberapa orang lalu mengucapkan Allah, dan lalu Abu Bakar Al-Shibli membagikan uang itu kepada mereka. Di waktu lain, Abu Bakar Al-Shibli keluar membawa pedang di tangannya dan mengatakan, "Barang siapa yang mengucapkan Allah, aku akan tebas lehernya dengan pedang ini." Ancam Abu Bakar Al-Shibli. Orang-orang yang mendengar pun kaget dan lalu bertanya kepada Abu Bakar Al-Shibli, "Kemarin kau memberi manisan dan uang kepada orang yang mengucapkan Allah. Sekarang kau mau menebas leher orang-orang karena ucapan yang sama. Apa yang terjadi?" Tanya salah satu orang kepada Abu Bakar Al-Shibli. "Aku tahu, pasti mereka mengucapkan lafaz Allah tidak dengan keyakinan sebenar-benarnya. Kemarin aku melihat mereka mengucapkannya dengan penuh lalai, mengharapkan manisan dan uang. Maka dari itu lafaz Allah yang suci dan mulia tak pantas keluar dari mulut yang lalai dan kotor. Biar ku penggal saja leher mereka." Kisah ini merupakan kritikan Abu Bakar Al-Shibli kepada kebanyakan orang yang beragama secara materialistis. Begitu cara sufi Abu Bakar Al-Shibli mengkritik masyarakat kala itu. Berikut ini kalimat sufistik dari Abu Bakar Al-Shibli yang artinya, "Barang siapa mengaku cinta, namun ia sibuk dengan selain yang dicinta atau mengharap kepada selainnya, maka hakikatnya ia adalah orang yang menghina cinta atau mengkhianati cinta." Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa orang yang cinta atas mau keuntungannya saja secara pribadi itu karena cinta oleh sesuatu, bukan murni karena cinta. Kebanyakan orang ibadah ada yang diinginkan, yaitu mengharap surga ataukah keuntungan bagi dirinya, sehingga Tuhan itu sendiri tak dikenal. Apa yang mereka lakukan berpuluh-puluh tahun karena sebenarnya tidak murni, ada sesuatu yang diharapkan dan menghindari apa yang ditakutkan, yaitu neraka. Sehingga cinta yang murni itu tanpa pengharapan apapun. Dan tentunya untuk mencintai sang sejati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu mengenalnya dengan kalimat "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Tentunya untuk mengenalnya kita mengenal diri kita sendiri, sehingga muncullah sebuah lagu-lagu tasawuf yang berjudul "Jika surga dan neraka tak ada, maka maukah manusia bersujud?" Maka pasti jawabannya bagi yang tidak mengenal penciptanya tidak akan mau, karena mereka hanya menginginkan keuntungan untuk diri pribadi saja, tidak mengenal sang maha cinta itu sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lama merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya. Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada.
Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858-1688-0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.